bocah santri. Omahmu ndi? Yo gurung. Ora ning kene omahku. Cedek alun-alun. Karo mau ke Babat Lamongan. Itu kudu ke arah Babat deh. Benar ya. Di sini kanan. Sabar ter, susu. Makanya buat kan ini kalau kau hendak mungkin. Jalan pertentangannya dengan Lurah Abilowo membawa petaka bagi keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara malam hari ini
judul Seberapa Ruang Publik Nyudrikan Desa. Nah, acara ini itu adalah terselenggara berkat dukungan dari Dana Indonesiana dan Kemendikbud dan LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi ini adalah sebetulnya sebuah acara yang terselenggara berkat kerjasama antara Yayasan Seni Rupa Komunitas dengan Luhur Budi Wijaya dan Dana Indonesiana. Nah, dari program Seni Rupa Ruang Publik Nyudrikan Desa ini kemudian turun di Desa Ketapang Kuning ini, dan kita mengucapkan juga terima kasih didukung oleh pemerintah desa, terutama Bapak Kepala Desa Ketapang Kuning. Matur suwun Pak, kita tepuk tangan. Dan kita sangat berbahagia sekali bahwa pada tadi siang kita bisa merayakan bersama-sama tumpengan. Kita tepuk tangan untuk acara tadi siang, matur suwun, alhamdulillah tadi siang. Nah, acara ini artinya sudah didukung oleh warga masyarakat Desa Ketapang Kuning. Terus acara Nyudrikan Desa yang merupakan budaya desa ini sudah sedemikian rupa didukung oleh masyarakat Ketapang Kuning. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah bersusah payah ya, yang sudah beberapa hari tidak tidur ya, sampai melebur-lebur. Kami mengucapkan terima kasih. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada rombongan Luhur Budi Wijaya yang kemarin itu main di desa, di mana itu, di desa mana Pak, Wonosalam ya, itu tidak tidur, datang dan lebur. Monggo, selamat malam Cak Nas, monggo. Dan kami juga mengucapkan terima kasih Pak Nas, dukungannya Cak Nas ya, dukungannya sebagai budayawan pengamat Ludruk, Ludruk Jombang, yang sudah mendukung kita. Dan bahwa apa yang kita lakukan Ludrukan selama ini, sebetulnya acara ini sudah berlangsung lama, mulai 2018 kita melakukan acara Festival Ludruk yang pertama ya, itu 2018, kemudian kita lanjutkan 2019, kemudian ada COVID. Nah, kemudian kita berhenti sekitar 2 tahun dan dilanjutkan 2023 ya. Yang saat itu dilakukan Nyudrikan Desa juga. Dan waktu itu maaf saya tidak bisa hadir. Dan ini adalah acara Nyudrikan Desa yang keempat. Jadi sebetulnya saya sebetulnya sudah berapa tahun ya di sini ya, sudah lama ya sebetulnya. Jadi jangan-jangan saya ini sudah warga Ketapang Kuning ya, karena sudah mulai 2018 ya, 2018 saya sudah masuk ke Desa Ketapang Kuning. Nanti saya diberikan KTP ya Bang ya. Itu, jadi sebetulnya kita sudah lama bekerja sama. Dan kita juga sekarang ini Luhur Budi Wijaya sudah memikirkan untuk kaderisasi. Jadi artinya sudah mulai memikirkan bagaimana ke depannya, tindak lanjut ke depannya dari Luhur Budi Wijaya ini. Kemarin bahwa kami dari YSRK itu ada 4 orang, jadi saya, ada Mbak Vini, ada Mas Arham, kemudian ada Mas Faisal ya, kami berempat. Nah, kemarin kita sudah seminggu ya di sini ya, jadi warga Ketapang Kuning selama seminggu. Dan kemarin Mbak Vini sudah melakukan pelatihan manajemen untuk generasi muda ya, generasi muda di Ketapang Kuning. Nah, untuk apa itu pelatihan manajemen ya? Artinya bahwa remaja generasi muda yang ada di Ketapang Kuning ini sudah harus nantinya bisa memanage sendiri
tentang Ludruk Budiwijaya ini nanti bagaimana untuk perkembangannya dan kerjasamanya dengan siapa saja. Mana ini sebetulnya malam ini menarik sekali. Jadi ada Ludruk remaja itu yang memproyeksikan itulah masa depan kita. Itu ya masa depan Ludruk Budiwijaya dan itulah harapan Ludruk Budiwijaya ke depannya. Kemudian nanti ada Ludruk Budiwijaya yang yang sudah ada selama ini. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan. Kami juga berterima kasih sekali ada Mas Seno dari Tempo yang hadir pada malam hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman IFAA dari Yogyakarta yang hadir pada malam hari ini dan mendukung program ini. Terima kasih sekali dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja sama mendukung kegiatan ini. Ingkang dipentasaken dhateng lapangan sakmenika boten kados pentas-pentas seperti biasanya yang kita ditangkap seperti biasanya. Terus kita durasi 2 jam 5 jam nggih. Untuk mewakili panitia Pak Bol, saya wajib menyampaikan rangkaian yang sudah kita alami. Jadi dana sekapunten dari tanggal 31 sampai hari puncak acara 3 Agustus ini. Kemarin 31 kita ada pemasangan baliho, terus tanggal 1 kita ada workshop podcast narasumber Kak Nas, Pak Mul, kali kula bahas masalah lahirnya Ludruk, sejarah Ludruk. Setelah itu ada pemutaran film video mapping di lapangan Ketapan Kuning dan ada kumkum sinden kemarin hari Jumat pagi kita melakukan kumkum sinden yang ada di Sedang Mati. Lalu hari ini yang terakhir kita puncak acara tanggal 3 Agustus. Kepada beliau disampaikan. Terima kasih atas semua dari masyarakat Desa Ketapang.